pecinta sepak bola. Kali ini Bola Away akan selalu menyajikan informasi update tentang sepak bola dunia maupun timnas. Sebelum lanjut, subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya ya teman-teman. Bagi yang sudah, semoga dilancarkan rezekinya. FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Timor Leste, pesta gol akan tersaji. Pertandingan di FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Timor Leste dengan status uji coba akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi Indosiar. Laga Timnas Indonesia versus Timor Leste akan dihelat pada 24 dan 27 Januari 2022. Namun, rencana tersebut terpaksa diundur akibat karantina yang harus dijalani pemain Timor Leste. PSSI mengumumkan bahwa laga Timnas Indonesia versus Timor Leste akan digelar pada 27 dan 30 Januari 2022. Pertandingan ini sendiri rencananya akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Untuk menghadapi laga ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 27 pemain. Namun, satu pemain yakni Elkan Bagot dipastikan batal bergabung dengan Timnas Indonesia untuk laga ini. Skuad Timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong sendiri masih didominasi nama-nama yang tampil di Piala AFF 2020 lalu. Nama-nama seperti Ricky Kambuaya, Evan Dimas hingga Nadeo Argawinata kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Selain itu, Shin Tae-yong juga memanggil sejumlah pemain muda. Wonderkid Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand menjadi salah satu dari 8 wajah baru yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sendiri mengatakan tak banyak yang dipersiapkan untuk melawan Timor Leste. Shin Tae-yong menilai Timor Leste sejatinya bukan tim yang bagus. Maaf, jujur saja, Timor Leste tidak terlalu bagus, kata Shin Tae-yong. Penilaian Shin Tae-yong tersebut tak terlepas dari penampilan buruk Timor Leste di Piala AFF 2020 lalu. Shin Tae-yong bahkan mengaku sejauh ini hanya memantau laga Timor Leste di Piala AFF 2020 lalu. Saya hanya menonton pertandingan di Piala AFF saja, ujar Shin Tae-yong. Pelatih berusia 52 tahun itu menargetkan kemenangan di laga uji coba nanti. Akankah Timnas Indonesia pesta gol lawan Timor Leste? Kami akan berusaha menampilkan permainan yang kami inginkan, ungkap Shin Tae-yong. Laga uji coba Timnas Indonesia versus Timor Leste dapat disaksikan melalui stasiun televisi nasional Indosiar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Nantikan update-update berita sepak bola dunia dan timnas di channel Bola Away. Salam olahraga!